ini tercerahkan ya. Ini combo combo yang dipakai peringkat atas ya. Bagi ya. Saya suka menyiksa orang saya. Cuman tapi kalau keikutan biasa bahaya, ini combo setan ya guys. Ini kita coba ya. Intinya kombonya pakai ini. Kita kasih tahu ke seluruh dunia ya. Biar seru, biar mereka yang ngadu, kita enggak usah ngadu. Oke, kita combo hero rakyat yang dapat di pertama ya. Ini. Nah, ini bebas mau pakai apa aja. Ininya masukin cepita ya biar jalan duluan enggak mati sama ditebelin ya. Nih. Ini pakai semua speed, def, anything. Pokoknya biar enggak mati ya. Yang penting jalan duluan lah. Ini buat nyerang doang ya. Kalau def, kalau kalian sultan ya beda cerita ya. Ini mau di L5 boleh, tapi yang penting itu dari sini skillnya. Ini ya. Level 4 biar marknya 100%. Kelemahannya kalau lawan Mars, jadi kalian pakai Mars ya. Ini kalau buat dev pulang ya, black malah. Lebih gampang di counter sih kayaknya. Tapi balik lagi kalau kalian pakainya buffer speed. Kalau misalnya pakai contohnya pakai si Paltos enak. Paltos terus mungkin double sama si siapa namanya? William, enak, cuman kombonya rada susah ya. Nah, ini kita cari yang rada berat. Anjay. Nah, ini kita coba nih. Ini bahaya sih, tapi ya kita coba aja ya. For fun, guys. Ngebuff, ini kan nggak punya buff ya. Ngebuff semua. Terus ini nanti bisa ngasih mark, tapi kayaknya debuff kayaknya bisa, soalnya ini nggak pakai Mars ya. Ini counternya yang rada susah kalau ketemu Mars. Tadi udah di approve, ya, lumayan, lumayan lah. Tapi kalau ketemunya masih selevel-selevel gue ya masih bisa. Ya, pakai Gauche buat ngebuff. Soalnya takutnya kalau pakai Sally nanti Sally-nya ulti dia kepukul atau gimana. Ini bisa pakai Noel ya, nggak harus pakai Julius. Nanti kita coba Julius juga, habis itu kita pakai Noel ya. Intinya ini coba dulu pakai Julius. Oke, kita coba ya. Semoga mark dia kena. Hero rakyat ya, semuanya bisa punya pakai itu ya. Oke, gua butuh ngebuff ya. Ini bahaya cok kalau aku mati cok. Gauche gak mati ya, aman. Mark! Oke, 3 orang kena mark ya. Ini gak kena mark ya. Ntar aku lihat dulu. Oke, 3 orang kena mark ya. Kita buff dulu. Iya. Oke, dapat pen. Kita cicip dulu satu. One down. Tembak. Oke. Jalan lagi nggak? Nah, ini jalan lagi karena tadi dapat mark berarti ya. Karena dapat mark dari Noel, makanya jalan dua kali. Ya. Lalu kita tembak ini. Toeng. Dapat lagi. Nah. Terus kita tembak. Ulah. Aduh gak mati cok. Aduh. Aduh. Dia tidak mati anjing. Dia tidak mati cok. Oh. Aduh. Gue gak mati bos. Oh. Santai. Biar 100% mati ya. Kita angkat pasirnya tembak. Terus sekali ini ya. Kita kasih mimisan dulu. Kalau kalian kepepet, kalian bisa pakai kombonya dari ini karena ada incapacitate level 5 itu sakit banget ya. Aduh, ini kok diincer ini berbahaya. Nah, ini musuhnya tinggal ini ya. Habis ini kita coba pakai Noel ya. Nyut. Aduh, pedes banget, cuk. Gila nih Radesnya top tier ya. Gila Radesnya GG, cuk. Nah, ini minus dev. Nah. Aloha. Mark itu kalau ngekill, kalau mati kita bisa jalan lagi, ya. Kalau ya nggak tahu marknya si Charlotte itu, kalau kita ngekill kita bisa jalan lagi ya. Max bisa 3 kali katanya. Tapi kita coba lagi. Yang lebih berat. Yoi, ini kita sambil ngonten ya. Nah, ini jangan kalau buffer speed susah ya. Soalnya, aduh buffer speed nih. Ini riset sampai tinggal 8 kali gara-gara nyoba-nyoba terus. Nah, ini bisa ini. Kita coba ya.
Nah, ini pakai ini aja biar enggak ke counter, tujuannya itu aja. Nah, ini kita tuker dulu equipnya. Kalau jalan sekali, ya. Ya, ini for fun aja ya guys ya. Ini for fun aja. Ini fun soalnya gue punya. Asik. Kayak puas gitu loh rasanya. Jalan terus. Oke. Ini ya. Oke. Kita coba ini. Ini kita pakai ini. Nah, ini kalau yang nggak ngerti Tarlot ya. Ini Tarlot itu... Nah, ini. Mark itu kalau misalnya musuhnya kena ini dan extortion kalau mati musuhnya ya. Nah di sini yang bikin sakit ada reduce defnya. Jadi kalau ketemu Mars ke counter, jadi harus diakalin. Ini kalau level 4 biar aman, biar 100% Marsnya. Ini cuma 75%, jadi ya ala kadarnya dulu aja. Let's go. Enak buat ofensif ya ini ya. Biarkan Sultan yang nggak tahu mungkin jadi tahu. Jadi biar mereka adu sendiri. Kita cuman yang di rakyat-rakyat bahwa ini menikmati hasilnya. Oke, kita coba. Oke, speed gua kalah ya. Ini gua mau nggak mau ulti. Bahaya nih kalau nolnya berapa ya? Oke, nolnya masih oke ya, masih aman. Ayo Mark, kena berapa Mark? Aduh, cuman kena 2, cok. Ini harus mati ya berarti ya. Ayo Noel. Kamu mati, kita semua mati. Ya cok. Yang kena mark cuma 2 ini ya. Jadi kalau ini 2 mati ya aku bisa jalan lagi. Let's go. Wah! Jangan remehkan Charlotte guys ya. Intinya di arena, di game ini itu role playing semua itu bagus. Tinggal kalian nemuin rumusnya aja ya. Tapi ini ya intinya bagus lah. Mantap ya, puas ya, sekali lagi kita cari lagi sampai habis nih. Ini 7 kali loh aku sirku. Nah ini lebih kuat lagi nih, kita coba ya. Bahaya ini, nolnya berapa? Duh, ini lumayan ngeri nih. Bentar, lihat-lihat dulu, lihat-lihat sekitar. Wah, kita coba aja for fun lah. Hilo bener ya. Unyo, apalagi kena mark semua, cok. Ada satu yang kerucut mati, bubar. Irde. Oke. Nah, Noelnya kalah speed ya. Ini kalau menang speed, wah enak banget coba ya. Ini bahaya nih Noelnya nih. Oke. Gak apa, yang penting selamat ya. Ayo Mark, kena 3 atau 4 lah. Oke, kena 3, bagus ya. Ini Julius-nya ada kemungkinan mati guys, aman. Ini for fun ya. Aduh, gak dapet pen ya. Gak dapet pen, sayang. Apakah mati? Makunya kok dua. Nah, ini Julius-nya gak mati ya. Ini masih ada mark nih. Jadi kalau dia mati, kita tikam. Ini minus dev-nya ada 2. Karena dari buam ini, apa itu namanya? Enhance 2 ya. Sama dari LR ya, ini dari LR ya berarti ya. Kalau kena mark keluar ini, soalnya dari skillnya cuma 2 di sini. Kalau udah LR carrotnya nambah lagi ini, jadi double ya. Oke, kita pukul, mati, lo mati semua. Aduh, GG banget gila. Jadi ini for fun ya, for fun ya. Kalian bisa coba, kita percobaan terakhir ya. Videonya rada kepotong, ini 3 orang kena mark ya, 1, 2, 3 kena mark ya. Kita coba, ini langsung mati, gak perlu mark-markan mati ya. Nyot. Nah, biar aman pukul aja, mati gak sih? Oh mati, gila ya, mantap ya mark ya, gila sih mark ya. Ini build for fun ya, namanya Glass Cannon build ya. Nyerah, kalau nggak mati kita yang mati. Semuanya kayak gitu sih. Attack is the best defense guys ya. Mantap.